jelapang, kol jelapang. Kol jelapang, kalau kita ke Pening boleh tengok. Assalamualaikum. Jumpa lagi, alhamdulillah kita di vlog aku yang baru. Sekarang jalanan kita pergi ke Cameron Highland bersama suami. Nah, ini makanan-makanan yang ada di Cameron Highland. Kami si ordernya sedikit aja. Terus ini kebun stroberi yang kita petik sendiri ya, teman-teman. Oke, lihat sendiri dari video kita ini. Buahnya besar-besar, alias gede-gede gitu. Lihat tuh, gede kan? Warnanya juga merona, semerona pipi-pipi orang yang sedang makan siang-siang gitu deh. Oke, selanjutnya, aku lupa ini ada cili. Oh, ada dengan cili juga di dalamnya ya. Oke, selanjutnya kita ke kebun kaktus. Kebun kaktus. Oke dah. Selepas itu kita pergi ke kebun teh. Lihat tuh hujan ya. Kebun tehnya hujan. Maksudnya ladangnya hujan. Hei, jangan ketawa Anda di situ. Dengari ini ya. Hujan menuju ke atas kebun teh yang ada di kebun teh alias Boh Tea. Oke, kita menaik menjulang ke atas ya, yang aku tunjuk itu tuh kita ke atas tuh, melihat pemandangan yang seluas-luasnya di atas itu. Lihat apa aja ya, kita ke sana. Kita lihat ada makanan apa juga, boleh foto-foto apa enggak ya. Kita jalan ke atas dengan hujan-hujan yang rintik-rintik alias hujan yang terseduh-seduh. Oke, ini sudah sampai di atas, ternyata adanya dessert. Dikarenakan kita makan di sana sudah terlambat disebabkan jam COVID ya, teman-temanku semua sejagat seraya seluas Samudra Hindia. Oke. Kita makan dengan view yang begitu indah, hijau-hijau ya. Tengok suami aku melihat keaslian hijaunya teh. Karena dia mendeli melihat hijau-hijaunya teh di situ, jadi dia pesan tehnya itu langsung di sana ya, guys. Maaf agak ngegas sedikit. Oke guys, ini nih teh-tehnya dengan kue-kue yang lumayan sedap, enak alias marko tetep, top marko tetep. Oke, tuh tehnya. Oke. Selanjutnya kita makan apa nih? Oke, ini dia, dengari apa yang dia omong. Manis gila. Apa ya masak-masak lagi? Dimakannya. Alhamdulillah ya Allah, rezeki ya Allah. Memang nikmat Allah ini banyak. Tapi tak, kita bersyukur. Tapi tak bersyukur. Guys, kita akan makan jagung tanpa dimasak nih, tanpa dimasak ya. Oke, kan tidak dimasak. Manis, wih. Lagi tidak dimasak. Dan akhirnya malam kita makan seafood, guys. Apa-apa aja cerita, kita minta maaf ya, guys. Bye guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe.